Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan SGP, channel newbie tapi keren banget. Dan hari ini kita mau mukbang kikil sapi. Ini adalah makanan khas dari Surabaya. Bener ya? Khas Surabaya kemana ya? Pokoknya di Surabaya banyak banget yang jual kikil sapi ini. Jadi kita mau makan, ini ada, kalian bisa lihat ya, ini udah tersaji di depan kita. Ada potongan kikil dan juga ada lontong. Terus sama sedikit kuahnya. Terus tadi udah dicampur sambal sedikit, tapi lumayan pedes loh, karena ini kuahnya emang sedikit ya. Terus dicampur dengan sambal, jadi rasanya udah pedes banget. Segera kita mulai aja mukbangnya. Ini video kali ini nggak pakai review-review. Jadi ini tadi namanya, pokoknya namanya apa ya tadi? Kikil sapi pandegiling ya. Lontong kikil pandegiling kalau nggak salah gitu namanya. Nanti kita cek aja. Kalian bisa lihat juga di Google Maps. Nanti kita kasih linknya ya. Oke, kita langsung makan. Oh ya. Sebelum mulai makan, jangan lupa untuk buat kalian yang baru gabung, baru nonton channel SGP, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lain yang bakalan lebih seru di channel ini ya. Sebelum kita mulai makan, jangan lupa untuk berdoa dulu. Kita mulai makan lontong kikil pandegiling. Nah, ini dia ada kulitnya ini. Kita coba ya. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gede banget potongannya. Seger banget tadi pakai jeruk nipis. Ya, ini ada kulit lagi. Ya. Hmm.
emang namanya lontong kikil ini kuahnya emang seger banget. Seger pakai jeruk, pakai sambal, enak banget. Wah, ini ada potongan gede banget nih. Ini tadi 2 porsi. Kayaknya kurang kalau makan cuma 2 porsi. Tapi buat kalian yang punya kolesterol, hati-hati ya. Kalau makan yang kayak gini nggak usah banyak-banyak. Jadi cukup 1 porsi aja. Seger banget. Ini kuliner Surabaya yang cocok lah sekali-sekali kita nyobain lontong kikil ini. Karena kalau terlalu sering juga jangan ya, karena ini kolesterol tinggi. Yang pasti kolesterolnya, yang udah punya sakit kolesterol pasti bakalan naik kolesterolnya kalau makan ini terlalu banyak. Jadi sesekali bolehlah makan lontong kikil. Oke, cukup sekian. Ini tadi udah disebutin belum ya? Ini dari lontong kikil Pandegiling namanya. Tapi adanya di daerah Wiyung, Babatan. Pokoknya daerah sekitar sana. Tapi namanya Pandegiling, itu beda daerah ya. Tapi nggak masalah, mungkin ini cabangnya. Tapi rasanya lumayan enak banget. Buat kalian yang pengen tahu tempatnya, nanti cek aja di deskripsi ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung SCP dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lain yang bakal tayang di channel SCP. Sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam newbie. Sayang ini gak dihabisin.